Ketika akad telah terucap, maka diri ini akan seutuhnya menjadi miliknya, menjalin janji yang tak akan putus oleh apapun, kecuali kematian. Pernikahan mengajarkan kita tentang kewajiban bersama, bersama dalam menerima keadaan apapun dengan bahagia, sudah senang dihadapi, memulai langkah hidup yang penuh berkah. Yakinlah, bahwa dua-dua akan lebih membawamu ke dalam kebahagiaan. Seandainya istri diibaratkan anak kecil, maka suamilah yang akan menjadi tempat bermanjanya. Cinta tumbuh dengan sendirinya di setiap hati-hati yang jatuh, dengan tepat dan dengan cepat. Penuh kenyamanan tersebab iman yang menjadi tiang kekuatan pernikahan. Thank you.
Saudara Sadam Sahari bin La Sadi, saya nikahkan Susi binti Sarifuddin dengan engkau yang walinya telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Susi binti Sarifuddin dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Punya saksi? Sah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Simpan di pangkuannya Ani. Anda. Setiap hembusan nafas ini mengalir dengan semangatmu. Engkau
kepadaku. Kepada apa?